Harga emas antam di gerai butik emas hari ini turun sedikit dibanding harga sebelumnya. Selasa 21 November harga emas antam turun Rp2.000 per gram menjadi Rp1.095.000 per gram. Harga emas buyback hari ini juga susut Rp1.000 per gram menjadi Rp993.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini Rp102.000 per gram. Selama ini antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya, harga emas dan harga beli kembali, buyback. Harga emas hari ini yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas antam dari gerai logam mulia. Adapun harga emas buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai logam mulia. Sekadar ilustrasi, berikut ini kalkulasi potensi untung rugi andai kata para investor membeli emas lantakan pada beberapa kurun waktu dan menjual hari ini.